Sadar akan arti penting kesehatan, pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengajak masyarakat untuk hidup sehat yang digelar di Plaza Kantor Bupati Bandung Barat Sabtu pagi. Dalam kegiatan tersebut, sedikitnya 200 warga mendapatkan buah dan sayur, pemeriksaan gratis hingga senam bersama Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan. Sedikitnya 200 warga lebih memenuhi plaza kantor Bupati Bandung Barat untuk senam bersama Sabtu pagi. GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat diselenggarakan untuk mengajak masyarakat memulai hidup sehat dengan olahraga rutin serta mengkonsumsi buah dan sayur. Antusias warga semakin terasa saat menanti sejumlah door prize yang disediakan oleh panitia penyelenggara. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang tersedia selama acara tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh. Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Hengki Kurniawan, menghimbau masyarakat agar hidup sehat, terutama tanpa asap rokok yang kini diterapkan pula oleh dirinya. Saya mengapresiasi panitia baik dari unsur relawan maupun juga teman-teman SKPD yang sudah membuat acara begitu meriah, begitu megah, tentunya dengan budget yang minim, tapi alhamdulillah hari ini yang hadir cukup banyak, saya mengapresiasi. Diharapkan setelah acara tersebut, masyarakat Kabupaten Bandung Barat khususnya lebih memahami arti penting kesehatan dengan olahraga, serta mengkonsumsi makanan bergizi dan menghindari asap rokok. Dinda Rizkiana, Isam Wijaya, Bandung TV.